Ya, kembali lagi dengan Johnny Marbun Channel. Kali ini saya tetap masih review ya. Masih mereview mixer terbaru dari Asley dengan seri King 16 Premium ya. Ini dia teman-teman ya. King 16 Premium yang begitu elegan ya, begitu profesional sekali dan fasilitasnya yang sangat luar biasa. Ada polaritinya, ada AUX-nya 7 ya, ada view meter, ada LED display, ada pre-post fader, ada USB sound card, ada Bluetooth, semua lengkap semuanya di sini, lengkap semuanya ya. Yang sebelumnya saya sudah review 12 King 12 Premium, dan ini yang 16-nya, penasaran kan teman-teman ya? Penasaran sekali ya, seperti apa hasilnya, seperti apa bentuknya, dan juga kualitasnya tentunya ya. Baik, jangan tunggu lama-lama lagi ya, langsung aja kita langsung buka. Ayo, penasaran ya? Oke. Oke, sekarang sudah saya unboxing ya dari kardusnya. Jadi tadi saya sudah buka kardusnya. Jadi yang ada itu colokan listrik, lalu ada buku manual, lalu ada buku garansi ya, garansi dari Asley. Lalu di sini ada kabel USB male to male ya. Jadi ini untuk merekam hasil suaranya ke laptop. Jadi langsung bisa jadi sound card ya. Jadi ini bisa langsung jadi sound card. Oke, saya akan coba perkenalkan buat teman-teman. Yang pertama ini bahannya semua dari plat besi. Ini semuanya dari plat besi. Jadi ada warna putih di sebelah kiri, kanan, dan di bawah. Ini semuanya warna putih dan ini warna hitam ya. Warna hitam. Baik, yang berikutnya saya akan bahas dulu untuk yang belakang ya. Saya untuk bahas dulu untuk yang belakang. Oke, kita coba lihat yang belakang. Nah, untuk yang belakang nih teman-teman perhatikan ya. Di sini mempunyai direct out 16 channel murni direct out. Jadi Anda bisa merekam per channel ya. Jadi disebut nanti kalau Anda mau record multitrack bisa, karena direct out per channelnya ada, masing-masing channel ada direct out. Lalu yang berikutnya di sini menggunakan master LR Canon. Lalu di sini ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4, dan AUX-nya ada 7 ya. AUX ada 7. Nah, di sini ada AUX 7 ini efek. Jadi kalau Anda tidak menggunakan efek bisa menggunakan AUX 7. Lalu di sini ada monitor output,
Lalu di sini ada record out, track out, dan juga ada tip in. Dan di sini ada dilengkapi insert per channel, ada line, dan juga input Canon dan kabel listrik. Dan sini ada put switch, dan ini ada tombol on off ya, seperti ini ya. Jadi ini untuk tampilan belakang. Oke, sekarang saya kembalikan lagi untuk tampilan depannya. Oke, sekarang untuk tampilan depan. Nah, ini sekarang tampilan depan ini ya. Dan coba tampilan depan ini. Di sini ada view meter, ada view meter ini ya. Ada view meter, ada LED display per channel. Jadi ada LED display per channel ya. Lalu dilengkapi dengan 48 volt per channel, ada polarity, ada HPF, ada line pad. Dan ini untuk MP3 player. Jadi kalau Anda menggunakan USB, sound card, Bluetooth, Anda harus pencet keduanya ya. Ini satu dan yang line pad. Jadi harus dua-duanya dipencet ya. Oke, saya ulangi ya. Kalau Anda menggunakan fasilitas sound card, USB ataupun Bluetooth, Anda harus pencet ini dua-duanya. Dua-duanya ya, bukan satu ini ya. Jadi dua-duanya, line pad dan MP3. Nanti fadernya juga di sini Anda arahkan kemana outputnya, ke group atau ke line master LR ya. Anda harus pencet juga di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi line 8 ini ya, input 8 Anda bisa menggunakan menjadi MP3 player yang ini. Oke. Lalu yang berikutnya ini dilengkapi dengan ini ada gain. Ini ada kompresor semua per channel 16 murni. 16 kompresor ada ya per channel. Inilah keunggulan dari King 16 Premium, ada kompresor. Lalu di sini tune kontrolnya ada 6. Wow, luar biasa ya. Tune kontrolnya ada 6. Ada high dilengkapi dengan frekuensi, middle dilengkapi dengan frekuensi, ada low, dan ini ada subwoofer, ada low sub ya. Ada low sub. Dan di sini ada tombol, kita bisa aktifkan equalizer-nya ya. Jadi kalau Anda ingin mengaktifkan tune control, Anda tinggal pencet aja ini equalizer in. Nah, di sini juga kelebihan dari King 16 Premium adalah aux-nya ada 7 ya, atau kita sebut aja 6 karena ini adalah 7 aux 7 digabungkan dengan efek. Nah, di sini dilengkapi dengan pre post fader. Ini ya, ada tombol pre post fader. Inilah keunggulan dari mixer ini. Ada efeknya di sini. Lalu ada tombol mute, ada PFL, ada LR, grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4, dan ini fadernya. Nanti akan kita coba nyalakan, dan di sini ada master effect. Lalu di sini ada master grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, dan juga ada master LR. Lalu kita bisa send ke masternya ya, grupnya kita bisa send ke master. Lalu dilengkapi dengan efek 199 DSP, lengkap dengan edit A dan edit B ya. Lalu aux-nya juga bisa dikirimin efek. Jadi aux-nya itu sudah bisa ada efeknya. Wow, mantap, luar biasa ini ya. Nah, di sini saya sudah jelaskan semuanya. Saya jelaskan semua secara detail, detail sekali. Tinggal nanti teman-teman mendengarkan hasil suaranya. Nah, kebetulan untuk yang seri King 16 Premium ini nanti akan saya coba hasil suaranya, audionya lebih real. Saya akan record ya, record melalui komputer. Hasil suaranya nanti Anda bisa dengarkan langsung ya. Jadi asli dari suara audio ini akan Anda dengarkan langsung. Nanti akan saya record. Oke, kita coba nyalakan nanti menggunakan vokal dulu ya. Yuk. Oke, sekarang saya akan coba vokal dulu ya. Saya akan coba, saya sudah masukin di line 1 dan outputnya saya coba untuk record juga di komputer dan juga ke speaker ya. Kita akan lihat nanti hasil suaranya langsung ya. Nanti teman-teman perhatikan ya. Nah, di sini saya menggunakan mikrofon dari Asle dengan seri I200. Sekarang kita akan coba dulu ya.
Oke, 1 2, halo, halo, cek, 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 oke, mantap, 1 2, halo, ya, oke, mantap, oke, ya, mantap sekali ya. Baik, di sini saya menggunakan preamp-nya tidak ada saya naikin ya, jadi preamp-nya sama seperti terdahulunya dengan seri yang 12 premium ya, ini top abis deh untuk preamp, gak perlu diragukan ya. Preamp-nya sangat luar biasa. Kita coba lagi ya. Halo, cek, cek. Oke, sekarang kita coba low-nya kita matiin dengan middle. Nah, ini cuman high saja. Halo, halo, ini frekuensi ya. Kita mainkan frekuensi. 1, 2, cek, 1, 2. Ya, 1, 2, cek, cek. Ini high, 1, 2, cek, high, high. Wow, luar biasa ya. 1, 2, cek, cek, cek. Oke, mantap sekali ya. 1, 2, cek, cek. Cek, 1, oke, ini high-nya ya. Sekarang kita naikin middle. Halo, 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 halo. Kita mainin frekuensi middle. Halo, 1, 2, 3. 1, 2, cek, 1, 2, ini middle ya. Middle, halo, halo, halo. Cek, 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 1. Oke, 1, 2, cek. Mantap sekali. Kita coba low, low, halo. Ya, halo, cek, 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 cek. Ini untuk low. Halo, low, 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 1, 2, 3. Halo, cek, 1, 2, 3. Oke, sekarang kita bikin flat lagi. Halo, halo, 2, 3, 1. Mantap. Baik, teman-teman, jadi di sini untuk frekuensi dan tune control itu luar biasa deh pokoknya deh. Pokoknya top banget, top abis deh. Keren, keren sekali ya. Sekarang kita penasaran dengan hasil dari efeknya ya, kita akan coba dulu efek ya. Kita coba di sini menggunakan edit A 6,8, edit B di sini ya, sorry, di sini saja. Ya, sini ya, kita store. Oke, sekarang kita naikin di sini, lalu di sini kita kirim. Nah, sini ya, kita coba efek. 1, cek, oke. 1, 2, cek, cek, 1, 2, halo. Oke, mantap sekali. Halo, inilah dia efek 199 DSP dari mixer asli dengan seri King 16 Premium C. Oke, cek, 1, 2, mantap. Ini keren sekali ya, efeknya luar biasa. Oke, 1, cek, 1, 2, cek. Baik teman-teman, ini efeknya mantap sekali ya, pokoknya luar biasa ini efeknya, salut saya dengar efeknya, mantap sekali deh pokoknya deh. Kita coba dari pingpong delay, kita coba yang untuk delaynya, kita coba ya. Halo, 1, 2, ya, inilah dia efek delay dari 199 DSP dengan seri King 16 Premium. Wah, mantap. Sih, keren ya. Oke. Okay. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke sini saja ya. Si. Oke, si. Oke, 1 2, efek reverb 1, cek, 1 2. Oke. Mantap, luar biasa ya teman-teman ya. Pokoknya keren abis deh pokoknya deh ya. Oke, okay, sekarang sudah saya coba vokal. Dan di sini saya sudah coba efeknya juga sudah. Sekarang kita akan coba dulu untuk performa musiknya ya. Baik, sekarang kita akan coba performa dari musiknya. Saya akan coba menggunakan ini ya. Saya menggunakan dulu USB atau ini ya, atau sound card ya. Saya akan coba di sini. Saya akan coba play. Nah, di sini teman-teman harus dipencet ya, dua ya. Ini line pad sama MP3-nya harus dipencet. Nah, di sini ini teman-teman perhatikan ya. Saya akan menunjuk kayaknya terlalu kencang nih. Nah, ini dia hasil dari musiknya. Saya akan coba di sini tone-nya saya naikin begini ya. Nah, kita bikin flat dulu ya. Ini untuk hasil musiknya. Wow, luar biasa ya. Wow, wow, keren, keren sekali ya. Jadi ini hasil musiknya.
begitu flat ya, teman-teman bisa dengerin ya. Ini teman-teman bisa dengerin. Ini equalizer innya saya aktifkan. Ini seperti ini ya. Wow, mantap sekali ya. Wow, jadi kesimpulannya ya, saya kecilin dulu. Kesimpulannya bahwa preamp DJ itu sangat Jam luar biasa ya, dan hasilnya juga sangat luar biasa. Wow, keren. Wow, luar biasa. Mantap sekali ya. Wow, keren sekali. Ini ada LED display-nya juga, dan view meter-nya juga nih ya. Ini view meter-nya teman-teman perhatikan ya. Ini view meter-nya dia bergerak ya. Ini jadi ini adalah menentukan output dari master L dan R-nya ya. Jadi kekuatan output keluarnya itu ya. Ini teman-teman bisa perhatikan. Nih seperti ini ya. Wow, mantap sekali. Apalagi kalau kita tambahin di sini grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Ya, kekuatannya kan jadi bertambah lagi ya. Oke. Ini keren sekali ya. Nah, ini kita bisa merubah low. Nah, pokoknya intinya untuk frekuensinya ini sangat berfungsi sekali ya. Wow, kompresnya juga ini kita bisa aktifkan loh. Nah, kita bisa kompres. Nah, ya. Ini aktif ya kompresnya ya. Wow, luar biasa. Keren sekali ya. Wow. Mantap sekali ya. Wow, keren sekali. Jadi intinya ini tidak diragukan lagi ya teman-teman ya. Jadi hasilnya pun sangat sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, saya kecilin dulu. Baik, teman-teman yang berminat dengan mixer ini ya, jangan ragu lagi ya, jangan ragu lagi, langsung aja menghubungi saya Joni Marbun dengan WA 0813-743-0078. Langsung aja ya, langsung melalui saya, pemesanan juga langsung melalui saya, dan kita juga bisa kirim ke seluruh Indonesia ya, kemanapun kita bisa kirim dengan jasa ekspedisi dari JNE, Indah Kargo, Lion Parcel, dan juga JNT, dan juga yang lain-lain ya, seperti Cobra dan juga ekspedisi yang lain ya, kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Oke, sampai di sini review saya, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Salam audio untuk Anda semuanya. Yo. We'll be right back.